Diam lah, jangan cuci tanggal tuh. Oh, gambarnya seperti itu. Ya, matanya besar. Parinya panjang. Oh, punya tanduk. Kuping, kupingnya panjang. Ya, ya, ya. Rambut. Oh, matanya nyala. Kupingnya panjang. Itu namanya apa? Ya, ya, ya. Apa itu? Kukunya panjang. Oh, kukunya panjang. Oh, sampai dua ini. Bocengkal. Kalau nyakar itu mati loh. Kalau nyakar itu mati gitu. Bisa mematikan. Oh, bisa mematikan. Orang dicakar lehernya gimana kok? Oh, gigit. Ini cakarnya gigit. Oh, gigit leher gitu. Ya siapa yang gak mati di gigit lehernya tuh? Dah, ini ya. Kamu ya nanti saya mau cari informasi kebenaran itu. Ya. Ya terima kasih sudah datang ke tempat saya mengasih kabar itu. Ya salam juga untuk ratumu, Ratu Landung Sari. Ya, assalamualaikum dari saya. Semoga dengan memberi kabar ini itu petanda baik buat kami semua ya. Iya. Hati-hati, mereka mengejar banyak darah. Iya, iya, nanti. Yuk, nah, sekarang kamu pulang ya. Ini mau makan teman. Ini lagi. Itu punya orang ya. Nanti kamu dimarahin nanti kalau pulang. Jangan ngegel lah, itu punya orang tuh. Nanti kan berbuah. Udah. Ini siapa lagi nih mas? Tadi saya mendapatkan informasi bahwasannya dari ini siapa ini mas? Itu yang tadi datang ke sini, itu katanya membawa kabar ada aul atau siluman anjing, siluman serigala itu lagi datang ke sini. Syukur, hah? Syukur nih kayak benar. Abang cari kata, mari. Ngomongan ikut ngapain mari nih? Oh berarti. Abang kabar ke temenan. Nyai Lanun Sari itu yang di mana ya? Yang saya kurang paham. Saya di Sendang loh mas. Oh, yang ke Ratu Sari kan? Paham. Ya ya, yang ada di Sendang waktu itu mandi ya. Iya. Oh yang kerasuk, yang itu datang ya waktu itu ya. Tapi ya, ada kita udah banyak ke tempat Sendang itu ada beberapa tempat. Kalau saya sendiri tiga tempat. Satu yang bersama Mas Pandu itu, yang kedua yang latihan itu Caktilan, sama yang satu lagi di tempat saya juga sama Rantan Sari. Di antara tiga itu. Kabar gue emang penenanan. Kau hati-hati, kapean kata patirmu. Pada jagalah kejar-jaran. Ya. Ya. Saya mau bertanya sama yang ini, bahwasannya makhluk itu nyerang khusus ke kami atau suruhan atau mungkin bikin onar saja di sini. Sing pasti aku kurang paham, tapi sing jelas, kekal resah. Keresah. Orang membewekan gawang gawang bala aku seperti ini gawang bala banyak berdua tapi bimbingan yang gue mau cinta jelas yang mau kan
masih mau. Ya siang, matur suwun lah yang pangapura itu siang. Tapi berarti benar yang dikatakan bertaring dan berkuku panjang? Ya, benar. Orang Lombok. Benar kan yang tadi dibilang? Iya, bertaring itu kukunya sampai 2 jengkal. Yang digambar sih. Iya. Ada tekan untuk nekar kuku. Ambil payung ya, Bang. Hujan nih. Sampai raya. Ya yang, matur suwun ya. Ya wis. Kok ana sing ngati aku. Mbah, mana Mbah? Ternyata tadi itu ada informasi dari Nyai Rantun Sari. Saya kurang paham yang makhluk yang mana ya teman-teman. Intinya yang menjaga sendang itu menyuruh anak buahnya atau yang berwujud kera itu untuk ngabarin Tip Dase ada siluman aul, siluman serigala apa pak? Jelmaan ya, jelmaan serigala ya. Intinya ini baru. Ini jadi saya kurang paham ya teman-teman. Saya juga baru dengar nama itu. Intinya tadi gambarannya udah digambarkan sama si makhluk kera itu, katanya ada panjang kukunya dan lain-lain, giginya bertaring dan itu sering apa senang disapin darah. Kalau saya logika saja ini nggak masuk logika teman-teman. Masa ya sih ada makhluk yang mau gigitin darah manusia kan? Nggak mungkin lah ya. Ya, ya nanti kita coba keluar kerja nggak ya? Kita cari informasi lagi lah ya. Ya cari informasi lagi. Itu kenapa? Sakit gigi dah ya? Lilit kan? Habis yang ya mungkin kalau darah hewan ya mungkin saya masih lah dipertimbangkan ya. Coba nanti kita keluar lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Tadi kebetulan yang macan sekalian keluar menjelaskan ya memang benar informasi itu, cuma yang macan nggak tahu detailnya seperti apa teman-teman. Jadi mau nggak mau ya kita harus kuak sendiri besok. Ya saya ucapkan selamat pagi untuk sedulurku kami. Bentar lagi subuh. Bentar lagi subuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah subuh ya teman-teman ya. Ini pagi-pagi saya takut ini tetangga-tetangga saya juga udah pada lagi pada istirahat, takutnya ini pada terganggu ya teman-teman. Mbak ini pisaunya ini Mbak. Dipotong sekarang ini nunggu akses jalan. Hujan apa? Tadi ada yang lihat kita lihat pada nggak sadar ga? Ya tadi ada yang lewat sih. Malu-maluin ntar. Ya udah tahu lah. Tadi ada yang lewat bang pas. Oh pasar. Iya. Pas nggak kelapanya. Sangkir. Sangkir. Iya. Sik. Naik apa lagi sih? Kamu tadi naik itu bang. Hah? Naik. Naik. Apa itu sampai doyong itu? Ketir. Mas mana keras suka lewat kok? Iya. Nah itu kerakotin itu. Pas gara kerasukan minta degan. Minta degan. Minta pak. Gini ini. Itu aja lah. Ini mau hujan nih. Degan. Krimis lagi. Degan itu artinya deg-degan. Oh satu. Oke ini satu bang. Yang itu cengkir. Kita tadi habis pulang explore ya mas ya, tapi nggak ada hasil apa-apa ya mas ya. Ya, nihil. Ada, apa? Kunti tadi sih. Wah, gimana ya? Wah, mas gondong ngomong gini loh. Diapain? Nggak kita deketin bentar kan? Ah, jumawa kamu? Hah? Jumawa? Ya mana yang ini ya cuman? Kalau cantik nggak apa-apa mbak. Ya, dulunya kan mungkin cantik, Sel. Hah? Dulunya mungkin cantik. Tahun 66. Ya, yang kamu bilang itu loh.
Ini udah subuh, ini gimana ini mas? Kita tutup dulu teman-teman ya, ini karena udah subuh. Kita nanti coba lakukan impor, cari informasi lebih detail lagi. Oke, tutup aja dulu. Ya, oke, teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam om swastiastu. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.